Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jumpa lagi dengan saya, Teddy Diam Pradana, dalam mata kuliah praktikum audiovisual. Terima kasih uh, sampai saat ini, teman-teman sekalian, sudah menyaksikan uh, video tutorial dari saya terkait dengan praktikum audiovisual. Uh, Di mana hari ini uh, saya mencoba menyampaikan tentang uh, penulisan naskah dalam pembu pembuatan film pendek, ya. Uh, Oke. Okay. Uh, pembuatan film pendek uh, ataupun pembuatan film itu sangat uh, ditentukan uh, alur ceritanya uh, menarik atau tidak atau jelas atau tidak cerita yang kita buat itu berdasarkan uh, penulisan naskah yang uh, kita persiapkan sebelumnya. Nah dalam uh, prakteknya jadi untuk uh, melihat bagaimana naskah atau skrip itu dibuat, uh, kita memahami terlebih dahulu apa sih uh, naskah atau skrip itu. Nah biasanya Naskah atau skrip yang biasa kita sebut sebagai skenario adalah bagian yang uh, sangat penting, ya, dalam sebuah film. Tanpa skenario yang bagus, mustahil ya film berhasil menunjukkan kualitas yang baik. Jadi, teman-teman uh, dalam pembuatan ataupun uh, pengambilan gambar, termasuk juga dalam uh, editing, uh, itu harus merujuk pada naskah atau skrip skenario yang teman-teman uh, buat sebelumnya. Nah, baik buruknya ataupun jelek atau tidaknya sebuah film itu biasanya tergantung dari naskah atau skrip yang kita buat ya jadi ini sangat penting. Nah dalam pra produksi sutradara biasanya bekerja sama dengan seorang penulis naskah dapat menuliskan ide atau konsep serta mengembangkan cerita dalam bentuk naskah. Nah teman-teman tapi bisa juga melakukan penulisan naskah ini sendiri nah, kalau misalnya kita sudah punya ide. Kita udah dapat konsep bagaimana pengembangan ceritanya dalam bentuk alur cerita. Nah, itu teman-teman bisa uh, bikin dalam bentuk naskah atau script Nah, penulis naskah atau script writer harus mampu mengubah ide, konsep, alur uh, yang susah-susah darah inginkan. Nah, yang merupakan hasil imajinasi dari sebuah proses penginderaan terhadap stimulus atau rangsangan, satu bentuk tulisan yang menarik ya, memiliki makna baik untuk dirinya maupun orang lain. Nah, ini menurut Tony Suprapto tahun 2006. Jadi dalam penulisan ini kita harus bisa mengembangkan ide atau konsep yang telah kita punya sebelumnya. Jadi kalau teman-teman sebelumnya sudah mendapatkan tugas terkait dengan tema film tertentu, nah di dalam skrip ini Anda kembangkan lagi berdasarkan proses penginderaan dan proses stimulus atau rangsangan dari apa tulisan yang menarik ya dalam bentuk tulisan yang menarik dan memiliki makna, ya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain yang menyaksikan filmnya itu. Nah, ini definisi dari naskah atau skrip dalam sebuah film. Oke, okay. selanjutnya adalah penulis naskah. Nah, menurut Nelly Marcella, ya, dalam Mutiara Rahmi, Skenario dibuat bukan menjadi sebuah karya sastra ya, tapi melainkan menjadi blueprint atau menjadi dasar atau baseline dalam pembuatan sebuah film. Jadi kalau membuat karya sastra itu kita sama dengan menulis puisi, novel ya, bukan seperti itu. Tapi ini menjadi cetak biru atau baseline-nya atau dasar dari pembuatan sebuah film. Naskah yang mempunyai kesanggupan untuk memberikan gambaran yang jelas dan efektif tentang bagaimana cara yang ingin disampaikan uh, itu menjadi sebuah film. Nah, jadi uh, kita mau apa bisa -me menyampaikan bagaimana uh, gambaran yang utuh ter uh, dan lebih uh, mudah untuk dipahami ya uh, cerita yang yang kita buat itu menjadi sebuah film yang utuh. Nah ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam menulis naskah ini yang pertama penunturan film deskripsi dalam bentuk skenario. Nanti bagaimana pembuatannya akan kita bahas ya. Scan deskripsi biasanya disampaikan dan dikumpul-kumpulkan. Nah, deskripsi suara dan visual itu menjadikan satu. Yang keempat, kita uh, masukkan penunjuk teknis bagaimana uh, melakukan ataupun cara dalam pengambilan gambarnya. Nah, itu harus diperhatikan dalam uh, kita menulis uh, naskah. Ya, sekarang bagaimana... Uh, ciri-ciri penulisan yang baik ya untuk mencerminkan kesimpulan Nah perlu diperhatikan jadi penulis yang baik itu harusnya menyadari bahwa hal-hal e, seperti itu memberi hak akibat yang kurang baik terhadap karyanya. yang pertama kita harus melihatkan e, nada yang e, serasi kemudian menyusun bahan-bahan yang tersedia menjadi suatu keseluruhan yang utuh Menulis dengan jelas, tidak sama-sama memanfaatkan struktur kalimat, bahasa, dan contoh-contoh, sehingga maknanya sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam, dalam penulisannya. Kemudian menulis secara meyakinkan, menarik minat para pembaca terhadap pokok pembicaraan, serta mendemonstrasikan suatu pengertian yang masuk akal, cermat mengenai suatu hal. Mengkritik naskah tulisan yang pertama serta memperbaikinya, mau dan mampu merevisi naskah pertama merupakan kunci bagi penulisan yang tepat dan efektif. Nah, kebanggaan penulis dalam naskah atau manuskrip Kusidian mempergunakan ejaan dan tanda baca yang secara sesama memeriksa makna dan hubungan ke tata bahasaan dalam kalimat sebelum menyajikannya ke para pembaca. Jadi kita evaluasi terlebih dahulu kita lihat kembali bagaimana penulisan naskahnya, tata bahasanya mudah dipahami dengan struktur-struktur kalimat yang tidak baku juga. Kita lihat di situ bagaimana dalam naskah kita itu harus bisa menarik perhatian dan menarik minat dari orang yang membaca atau menyaksikan film kita nanti oke, okay? ya sekarang bagaimana format dari skenario film, nah kalau kita lihat di gambar itu salah satu contoh ya, format dalam kita pembuatan skenario nanti teman-teman bikin seperti ini dalam tugas akhirnya, bagaimana kita membuat format yang baik dalam skenario, nah itu salah satu contohnya ya, jadi ada judul, penulisnya siapa, skenario itu ada masing-masing bagian-bagian yang kita bikin Nah pertama judulnya dulu nih, judul atau scan. Nah biasanya film terbuat dari beberapa scan yang menampilkan beberapa adegan dan e, latar ya. Nah keterangan latar atau tempat menandakan di mana adegan e, tersebut dibuat. Nah biasanya istilah X atau digunakan e, keterangan e, adegan dalam ruangan, sedangkan INT atau in e, untuk adegan di dalam ruangan. Jadi X itu artinya di luar, atau in artinya di e, dalam. Nah, umumnya format penulisan menggunakan font yang digunakan dalam penulisan naskah skenario adalah kurir, ya atau prestige atau, uh, pika dengan ukuran atau size 12 uh, poin. Nah, seperti YNT rumah itu berarti di dalam rumah kejadiannya uh, seperti yang di dalam gambar ini misalnya YNT klinik bersalin artinya di dalam ruangan uh, klinik bersalin. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ada keterangan INT di sini, ini menandakan bahwa pengambilan gambar dilakukan di dalam ruangan. Nah kemudian eh, X pasar tradisional, berarti dilakukan di luar, di dalam pasar tradisional. Yaitu contoh ya untuk menuliskan judul atau scan. Sekarang bagaimana penulisan nama pemeran atau narasumbernya? Nah sebenarnya format skenario internasional dalam penulisan nama ini tidak diumumkan atau tidak baku ya seperti itu namun di Indonesia ada beberapa penulis skenario menganggap menuliskan nama penting dan berada tepat di bawah judul skena seperti yang di sini ada ya siapa skenarionya ini bisutnya ini, siapa yang diwawancarai atau yang menjadi peran ataupun yang menjadi narasumbernya. Nah umumnya menggunakan format kurir ya atau Prestik Pika dengan ukuran atau font 12 ya contoh misalnya kita menulis in pemilik rumah uh, ya itu adalah berarti kita lakukan di dalam uh, kita mewawancarai pemilik rumah di dalam rumahnya nah itu salah satu contohnya oke okay, ya sekarang deskripsi visual nah deskripsi visual ini apa ya kita lihat nih deskripsi mengenai keterangan suasana kejadian dan peristiwa yang ada di dalam skin tersebut. Nah deskripsi ini yang akan diterjemahkan sutradara dalam menghasilkan visualnya. Jadi kita menggambarkan bagaimana sih uh, tampilan visual dalam ataupun suasana dalam frame-frame uh, atau skin-skin masing-masing uh, pengambilan gambar. Nah sebagai contoh di dalam uh, gambar di samping ini, di situ kita lihat bagaimana suasana uh, pada saat pengambilan gambar. Nah jadi dituliskan di situ ya, misalnya tampak ruangan yang gelap dan berantakan itu kan menjelaskan bagaimana kondisi suasana ya kemudian eh, apa namanya eh, case-nya atau case atau eh, apa eh, pemerannya di situ pulang kuliah menyalakan lampu ya beristirahat sejenak itu menjelaskan bagaimana kondisinya pada saat itu suasananya eh, lingkungan yang kita eh, gambarkan secara visual nah sebagai contoh nih di sini eh, Madri memanggul sebuah karung berjalan melintas depan warung nasi, langkahnya cenderung cepat khas kuli yang sedang memanggul barang. Itu kan menjelaskan ya bagaimana kondisi pada saat itu dia berjalan di depan warung, ya kondisinya seperti apa. Nah si warung, si pemilik warung ya, pria bertampang um, apa okem menegurnya sementara Pelayan perempuan berkulit gelap bertampang sangat dusun padahal sebetulnya manis. Itu e, ialah e, keponakan pemilik warung ya melayani tamu sambil sesekali memandang. Jadi itu menjelaskan ya. Jadi deskripsi di bawah di sini menjelaskan bagaimana kondisi pada saat itu peristiwanya seperti apa e, yang nantinya akan divisualkan. Jadi teman-teman. Memahami nanti, ketika dalam membuat film dokumenter uh, tentang tema film yang saya tugaskan, di situ dapat menjelaskan bagaimana kondisi dan suasana pada saat uh, pengambilan gambar. Ya, itu harus disampaikan di dalam deskripsi visual. Oke, okay, next eh uh, tokoh atau uh, dialog ya ini tokoh dialognya nah, ini contoh nih misalnya di dalam uh, skin di contoh di sini kita jelaskan ini tokohnya siapa dan beatnya sedang apa Beat itu apa nanti kan kita lihat ya nah tokoh dialog ini adalah bagian dari uh, menerangkan nama tokohnya siapa nah, biasanya ada di situ keterangan siapa orangnya ya mengeluarkan vokal baik dialog maupun monolog. umumkan di umumnya di biasanya dituliskan di tengah dengan format kurir dan prestik pika dengan ukuran 12 font. Ya, seperti yang dicontoh ini diletakkan di tengah seperti ini. Ya, diletakkan di tengah dalam skenario kita sampaikan di sini apa yang dia lakukan kalau misalnya ada dialog maka kita tulis dialognya apa. Kalau monolog dia melakukan apa kita tulis juga di situ. Nah kalau beat beat itu apa beat atau irama dalam skenario film merupakan istilah yang digunakan untuk mengetahui emosi tokoh yang nantinya akan terlihat dalam bentuk ekspresi. Nah beat inilah yang biasanya dijadikan dialog yang diucapkan dan laku menjadi sinkron serta menjadi arti dalam motivasi. Nah beat ditulis dalam tanda kurung, seperti disampaikan di sini, misalnya dia sedang ngapa gitu ya dan Bagaimana kondisi emosinya, ekspresinya seperti apa? Apakah dia dalam keadaan yang murung atau dia dalam keadaan berbahagia atau dalam di sini dicontohkan dia sedang percaya diri dan lain seterusnya ya. Jadi teman-teman bisa melihat bit, skenario atau irama dari emosi tokoh yang nantinya kita akan ambil gambarnya. Nah dialog, nah mungkin ini yang paling sering ya. Kalau dialog ini kan biasanya menggambarkan tentang percakapan dalam sebuah film. Nah, seperti kita ketahui bahwa memang dialog ini berisi tentang kata-kata, apa yang diucapkan oleh tokohnya. Nah, format penulisan dialog sih biasanya pakai kurir ya atau perikat ukuran 12 pon. Kemudian ada beberapa ya hal yang perlu diperhatikan yaitu. Yang pertama siapa yang sedang berdialog nah, Kita di situ tuh ada namanya. Siapa yang sedang berbicara. Nah, kemudian dengan siapa dia berdialog itu juga disebutkan. Dia bicaranya dengan siapa? Kan nggak mungkin orang ngomong sendiri ya. Nah, kemudian latar belakang tokoh tersebut misalnya dia lulusan apa, budayanya apa, usianya berapa. Kemudian di mana terjadinya dialog tersebut juga kita sampaikan. Ya, bagaimana suasana hati tokoh yang sedang berdialog, apa tujuan dialognya, apakah sifatnya permohonan, ancaman dan lain seterusnya, yaitu terkait dengan dialog atau kata-kata uh, yang diucapkan oleh uh, tokohnya. Oke okay, next, uh, ya transisi pada film atau perpindahan ya, jadi perpindahan pada film ini aduh harus kita perhatikan juga. Jadi film itu sebenarnya terdiri dari beberapa skin atau bagian-bagian. Nah transisi dalam apa peralihan dari masing-masing bagian ini kita harus pahami juga bagaimana melihat peralihan gambar antara skin yang satu dengan skin yang lainnya. Jadi jangan sampai terlalu apa ya. Yang pertama tidak nyambung, yang kedua terlalu apa terlalu kelihatan berbeda gitu ya. Itu juga harus diperhatikan. Nah, biasanya dipakai istilah seperti ini ya. Cut to, fade out, fade in, ya, dissolve to. Nah, tujuan transisi ini untuk Um, mengkaitkan hubungan antara satu gambar dengan gambar yang lainnya. Biasa ending scan ini menuju scan berikutnya. Nah, kemudian transisi atau perpindahannya uh, memaknai adegan tertentu misalnya nih, mimpi dengan menggunakan dissolve tool ya atau melamun membayangkan sesuatu dengan yang lainnya. Biasa kan ada kelihatan tuh ada orang yang sudah membayangkan sesuatu kemudian uh, gambarnya buram seperti itu dan kemudian masuk ke dalam uh, apa? bagian gambar yang lain seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman juga bisa menggunakan seperti ini ya. nih intercode, apa yang dilakukan, siapa, ya. apa yang dia lakukan, sini ada nggak dialognya, dan seterusnya. Ya, jadi teman-teman bisa melihat di transisi pada film. Oke, okay. selanjutnya istilah dalam penulisan skenario. Jadi, ini bagian-bagiannya ya, ada teman-teman bisa lihat sendiri di dalam gambar itu. Ada big close up untuk pengambilan gambar dengan jarak sangat dekat, ya. Biasanya itu gambar kecil seperti ini, lebih detail, kemudian cut atau close up pengambilan gambar dengan jarak yang cukup dekat, ya. Penulis skenario ini siapa, ya? Ini orang yang memberikan uh, apa kejutan, surprise pada penonton, biasanya disebutkan, ya. Kemudian credit title, penayangan nama-nama e, kreatif yang orang terlibat dalam produksinya, cut back to transisi perpindahan dalam waktu yang cepat. Kemudian cut to perpindahan untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi secara bersamaan ya di tempat yang berbeda ya. E, kemudian dissolve to perpindahan e, dengan gambar yang semakin lama semakin kabur ya sebelum berpindah ke adegan berikutnya seperti yang tadi deh. orang yang sedang melamun. Nah, itu bisa kita ambil di sini. Oke, okay. nah ini selanjutnya istilah-istilahnya lagi ya ada establishing shot pengambilan gambar e, secara keseluruhan, kemudian exit eksterior menunjukkan tempat pengambilan gambar di luar ruangan, fade out perpindahan gambar dari terang ke gelap, fade in perpindahan dari gambar e, gelap ke terang secara perlahan, flashback ulangan kilas balik peristiwa, process e, penggambaran sesuatu yang belum terjadi ya. Contohnya orang sedang bangun tadi ya. Phrase, aksi, dalam posisi akhir harus diambil ya. Adegan yang terjadi pada tokoh utama membuat penonton, penonton biasanya penasaran ya. Sehingga membuat bersedia menunggu kelanjutannya seperti apa. Nah, insert sisipan adegan pendek tetapi penting di suatu scene. Intercut perpindahan dengan cepat suatu adegan ke adegan yang lain. In atau interior, ini pengambilan gambar jarak jauh biasanya untuk gambar yang terlihat secara keseluruhan long shot pengambilan gambar jarak jauh untuk melihat secara keseluruhan main title ini judul cerita atau filmnya montek beberapa gambar yang menunjukkan adegan berurutan ya menunjukkan beberapa lokasi yang berbeda tapi yang merupakan satu rangkaian cerita kemudian only sound ini suara yang terdengar di tempat lain berbeda tempat dengan tokoh yang mendengarnya pause ini jeda sejenak dalam dialog point of view atau PO, POF ini sudut pandang atau beberapa contoh eh, tokoh ya eh, terhadap suatu eh, memegang peranan penting untuk tokoh yang bersangkutan. Skin, adegan bagian-bagian terkecil dari sebuah cerita, slow motion gerakan yang lebih lambat daripada biasanya, sound effect untuk suara yang dihasilkan di luar eh, suara manusia, ilustrasi misalnya seperti itu. Split screen adegan yang berbeda ya muncul satu frame pada layar eh, kemudian face over orang yang berbicara dalam hati seperti itu ya ini bagian-bagian dari film dalam penulisan skenario dan beberapa istilahnya teman-teman untuk menggambarkan dalam penulisan naskah ataupun skenario bisa menggunakan semua istilah yang ada di dalam penulisan skenario ini ya sebagai alat bantu kita untuk mempermudahkan dalam Menjelaskan pengambilan gambar dalam sebuah film kita, oke. Okay? Ini adalah penulisan skenario, menjadi bagian yang sangat penting dari pembuatan sebuah film. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membuat film Anda menjadi jauh lebih menarik dan lebih bermakna, karena penulisan skenario merupakan unsur terpenting juga dalam pembuatan sebuah film. Oke. Okay? Uh, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan perhatian teman-teman sekalian uh, yang sudah menyaksikan film ini. Uh, sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Uh, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.